Something's happening with him. Your battery's messed up. You gotta help me. Masih melanjutkan review dari Mekamato Series. Sekarang kita lanjut saja ke review Mekamato Series episode yang ketiga. Nah, kalian juga jangan lupa tonton Mekamato Series setiap Sabtu dan Minggu ya. Kalau ada waktunya, 2 episode baru setiap minggunya. Bagi kalian yang mau langganan TV Cartoon Network, linknya ada di deskripsi tentunya. Dan terima kasih juga untuk Monster untuk video ini. Dan sebelum kita mulai, tetap saja spoiler warning dulu bagi kalian yang belum atau tidak mau kena spoiler soal Mekamato Series episode yang ketiga ini. Nah, karena ya meskipun minimum spoiler, tetap aja spoiler warning dulu ya. Saya takutnya ada hal yang tidak saya inginkan. Dan jika kalian sudah siap untuk review kali ini, inilah review Mekamato Series episode yang ketiga. Sebelum lanjut review, seperti biasa ini adalah sinopsis dari Mekamato Series episode yang ketiga. Setelah mengalahkan cukup banyak robot-robot jahat, kini Mekamato mengalami kritis daya alias lowbat. Nah, karena mengalami low battery alias mengalami krisis daya baterai, akhirnya Amato pun pergi kembali ke kapal luar angkasa yang membawa Mekabot dan robot-robot lainnya. Dan di sana Amato mengajak Pian juga dan Mekabot. Nah, di sana mereka dihadang oleh sistem pertahanan dari kapal luar angkasa tersebut, yaitu Rubika. Dan akhirnya di Mekamato Series episode yang ketiga kali ini kita diperlihatkan Rubika yang sebenarnya di sneak peek Mekamato Series sih udah ada. Tapi di Mekamato Series episode yang ketiga ini kita diperlihatkan gimana awalnya Amato ini berkenalan sama si Rubika. Yang mana di Rubika di sneak peek Mekamato Series itu kan dalam bentuknya AI alias Artificial Intelligence dalam mechanizernya Mekabot. Nah, sekaligus kita diperlihatkan di Mekamato Series episode yang ketiga kali ini, kita diperlihatkan kalau si Rubika ini ternyata adalah AI atau Artificial Intelligence sekaligus penjaga dari kapal angkasa yang membawa Mekabot dan robot-robot lainnya ini ke bumi. Yang mana di Mekamato Series episode ketiga kali ini kita diperlihatkan 3 wujud dari si Rubika ini. Yang pertama adalah wujud dimana dia itu masih AI aja, dan kemudian AI aja sih, pokoknya kayak Jarvis di Stark Industries gitu di film Avenger. Dan yang kedua ada bentuk AI dan robot, itu gabungan sih, jadi AI ada robotnya juga, jadi setengah-setengah. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah full bentuk robotnya. Dan wow, bentuk robotnya itu kata saya keren banget. Apalagi pas Mekabot ini sama robot-robot lainnya ini melihat Rubika udah dalam bentuk wujudnya ini, bentuknya robot, itu mereka pun ketar-ketir cuy, udah kayak pengen kabur aja ke toilet ya. Kayak bahkan dalam pikiran mereka pun kayaknya si Rubika ini memang robotnya sangat kuat. Apalagi ya namanya juga robot-robot penjaga gitu, mungkin selevel laskar guruhan dari planet Gurlantar gitu mungkin. Sampai robot-robot lain ini ketar-ketir ya, udah sampai mereka pingin lari ngabret ke Ruyuk. Nah, emang GG gaming sih si Rubika ini. Dan ternyata di Mekamato Series episode yang ketiga kali ini, Rubika memindahkan atau mendownload dirinya ke mechanizer Mekabot. Yang mana saya udah jelaskan kalau di sneak peek Mekamato Series kita udah pernah ngeliat si Rubika ini udah dalam di mechanizer dari si Mekabot. Ya, aku kira ini emang Rubika ini emang dari sistemnya. Nah, ternyata enggak. Ternyata Rubika ini di episode ketiga Mekamato Series, si Rubika ini harus mendownload dirinya alias masuk AI-nya ke dalam mechanizer si Mekabot alias mengunduh atau memindahkan dirinya. Nah, kalau begitu berarti sneak peek Mekamato Series yang kita diperlihatkan di channelnya Cartoon Network Asia, nah itu kayaknya timeline-nya setelah Rubika ini memindahkan dirinya ke dalam mechanizer dari si Mekabot. Nah, itu kayaknya ya kejadiannya setelah Mekamato Series episode yang ketiga. Dan ternyata ya setelah Rubika ini mendownload dirinya alias memindahkan Artificial Intelligence-nya ke dalam mechanizer dari Mekabot ini, nah Rubika ini bisa ternyata menyerap semua robot-robot jahat yang ada di gudangnya Amato ini, gudang penjara kecilnya, masuk ke dalam mechanizer dari si Mekabot ini, alias udah masuk aja perangkap semuanya nih. Nah, ternyata mungkin saja saat melawan Kerok itu, mungkin Kerok juga diperangkap juga sih, di alias dimasukin ke penjara ke mechanizer dari si Mekabot ini. Sama halnya yang dilakukan Amato alias si Rubika juga
kepada robot-robot yang lainnya. Sepertinya begitu kayaknya, karena kita juga nggak tahu sih nasib Harok gimana setelah di sneak peek Megamato series yang dirilis oleh pihak Cartoon Network Asia. Dan untuk tempat pengisian daya dari Mechabot ini, nah itu kayaknya mirip sama yang kita lihat yang Boboiboy gunakan untuk mengecas si Ocobot ini di Boboiboy musim 1 episode 1 extended version. Kalau kalian udah nonton pasti kalian tahu lah, di episode 1 itu kita udah melihat ada sebuah pengecasan power sphere alias pengisi daya dari power sphere. Nah itu kata saya mirip sama yang ada, maksudnya yang digunakan oleh Mechabot di Megamato series episode yang ketiga kali ini. Nah apakah ini adalah warisan dari ayah dari Boboiboy ini alias Amato kepada anaknya sendiri yaitu Boboiboy? Nah gimana menurut kalian, apakah ini sama ini sama, ataupun agak udah dimodif sedikit ya, karena ini timeline berjalannya waktu kan juga cukup lama dari Megamato series ke Boboiboy timelinenya. Dan juga saat Amato ini ke ruang kapal angkasa tersebut, itu mengingatkan saya kepada ruangan yang ada di stasiun Tapops dan lab power sphere yang ada di Pulau Terapung. Dan soal kapal luar angkasa tersebut, memang sekiranya 50% nya itu masih aktif dan 50% lagi kerusakan fatal akibat jatuh ke bumi alias gesek atmosfer. Dan ya di Megamato series episode yang ketiga kali ini kita dikonfirmasi kalau memang kapal luar angkasa yang membawa Mechabot dan robot-robot lainnya adalah kapal luar angkasa penjara, yang mana Mechabot dan robot-robot lainnya itu memang robot-robot jahat dulunya, dan Mechabot ini juga udah insap. Makanya dideteksi oleh Rubika sendiri pas pertama kali masuk ke kapal luar angkasanya kembali. Nah itu Mechabot juga di scan-nya sebagai robot jahat. Kita juga melihat nanti mungkin di episode 4 nanti saya akan jelaskan juga. Nah untuk kapal luar angkasa ini memang mempunyai medan yang sekiranya medan itu bisa membuat kapal luar angkasa ini tidak terlihat sama sekali. Makanya pas Gian sama Amato itu awal-awalnya juga nyari-nyari dulu, di mana nih, pokoknya Amato ingatnya pokoknya di sini, dan barulah kelihatan. Ya pokoknya harus deket dulu lah, kalau dari jauh kurang kelihatan. Bicara soal karakter robot yang ada di Megamato series episode yang ketiga kali ini, kita diperlihatkan juga robot angsa akhirnya, yang mana si robot angsa ini meresahkan kalau kata saya, yang mana si robot angsa ini mencuri pintu-pintu para warga yang ada di kota hilir, yang tentu saja ini membuat para pemain FF pun resah. Dan soal robot-robot lainnya di Megamato series episode yang ketiga kali ini, kita juga ternyata diperlihatkan sedikit cut screen atau off screen yang Megamato lakukan, yang istilahnya ini ada gap intinya di antara episode 2 sama episode ketiga kali ini, yang mana di episode yang ketiga kali ini kita cuma diperlihatkan sekilas saja tapi nggak dijelaskan gimana Megamato ini menangkap para robot-robot tersebut. Cuma kita diperlihatkan klip antara robot si robot racer alias si robot pembalap liar, kemudian ada si robot jet, kemudian ada robot orangan-orangan sawah yang bikin orang jantungan, dan yang terakhir mengenai satu karakter misterius yang diperlihatkan di awal-awal scene Megamato series episode yang ketiga ini. Ini karakter pokoknya mencari kapal luar angkasa penjara tersebut. Entah karakter ini baik ataupun jahat, entah dia utusan Tapop atau bukan, entah dia siapa, aku juga belum tahu. Pokoknya info karakter ini masih samar-samar intinya. Bisa saja jadi villain terakhir dari Megamato series, bisa saja. Pokoknya kita berteori dulu lah di sini, siapa karakter ini, bisa saja baik, bisa saja jahat. Kita tunggu aja di Megamato series episode yang berikut-berikutnya. Dan untuk keseluruhan cerita dari Megamato series episode yang ketiga kali ini emang seru banget. Pokoknya ini yang paling seru, saya akan kasih rate 9 dari 10 untuk Megamato series episode yang ketiga. Kalau kata saya sih bagian yang paling lucu itu saat Mechabot ini mengdevidi et imperakan dua kumbang. Ini gak boleh ditiru pokoknya ya, gak boleh ditiru kelakuan Mechabot yang ini. Pokoknya padahal kumbang ini padahal bersahabat loh, jadi ya jangan ditiru ya, tirunya yang baik-baik aja. Tapi tetap aja video ini masih mengandung sedikit spoiler dari Megamato series episode yang ketiga, jadi kalau mau share dengan bijak ya. Dan jika ada detail yang mungkin saya lewatkan, kalau kalian juga ada pendapat sendiri silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Sekian review dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang menyakitkan hati kalian, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.